Makan ini kelihatan apa itu? Sakit kok nih gue. Langsung batu tadi petek nih. Penculap petek nih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Eka nih, yang kami kulo hormati, Mbak Arjun, terus Mbak Dina, juga nih Mas Budoyo nih, Mbak Cangko, Mbak Dina, Mbak Erma, Mbak Ella yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa mengaji bersama-sama dengan yakin nih, apalagi sudah dimimpi apa cerita tadi nih, maka kita harus bacaan, kebacaan nih sotako nih, dan ulangan-ulangan sotako, dan juga yang kedua mengajinya untuk merukyah. Merukyah itu apa? Mengaji, dikir-dikir, dan berdoa khusus untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sembuh ya ini biar dibersihkan sama Allah. Karena saya ginjal sama lambung. WK, lambung. Lambung kan? Kenapa? Lambung dan pipi itu kita rukyah diartinya di bumi. Lambung dan diartinya di bumi. Oh, diapit. Diapit dan lambung ini dirukyah agar penyakitnya dibersihkan karena Gusti Allah. Biar tidak gampang kambuh, termasuk ginjal saya. Ya, terus kalau umpamanya sewaktu-waktu capek, gejala-gejala, kalau bisa jangan sampai masuk rumah sakit, jangan sampai sakit lagi. Masih gejala-gejala, tinggal baca rukyahnya saya kirim nanti. Yang bacaan di sini dibaca sendiri. Di selawat itu pakatekah dari kiai-kiai. Seperti kiai-kiai lainnya sama cuma bedanya ini ada ijazahnya dari kiai, ada saya, ya tangir, ya bulan, ya kan. Itu nanti sama Allah disambilkan cepet sama anak yatim ini. Nanti gak sampai sakit. Namanya cuapek kan biasanya di jalan ya. Terus ada cepit-cepit apa, tapi diapek kan. Nanti sembuh-sembuh gak sampai ke rumah sakit. Amin Allahumma. Amin. Termasuk semuanya, Mbak Jampo, Mbak Inam, Mbak Anggun, gak sampai gampang sakit. Mamanya pokok capek semua mau sakit. Nanti enggak sampai sakit lama. Kalau bisa enggak sampai sakit. Enggak gejala-gejala tadi. Kalau terpaksa sugrek terus warak itu cepat sembuh. Karena sudah cukupnya. Dan kelanjutannya yang baca sendiri saja. Pateta al-ikhlas singkat itu tidak rupiah. Kalau kita yang nomor. Jadi yang ditipu-tipu yang keliru-keliru jari-jari tampak itu kemasukan jenengan itu istilahnya dukunnya itu memberi jin, dukun itu punya jin terus dimasuki, dia masih 1 juta berapa juta tiba-tiba takut mati karena gajinya takut jodoh jin, nah itu memang kita semua, makanya itu syirik. Ini kita lakukan kepada Allah, maka insya Allah rukyah kita akan berhasil sehat selama dunia. Kemudian fatihah lainnya juga misisan sebelum rukyah kita fatihah khusus untuk catering Anggun yang dimiliki oleh Ibu Eka dan keluarga. Keluarga mudah-mudahan cateringnya tambah laris, amin. Tambah sukses, amin. Barokah, luar biasa terus ini. Pabrik-pabriknya nanti banyak yang pesan ke catering Anggun. Pribadi, pesta-pesta nanti sekarang sudah ada mulai pesta-pesta pakai masker tangge. Nah, spiritual, artis dan lain. Mudah-mudahan nanti pesta-pesta semakin banyak pakai masker atau virusnya juga hilang. Nanti banyak yang pesen ke Bu Eka lagi, ke catering kami lagi. Nanti sukses luar biasa. Amin, Allahumma. Amin, karena sudah di rupiah. Fatihah pertama untuk kesuksesan catering. Monggo saran-saran ilah hadirat Nabi Mustafa Muhammadin Surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua dan surat-surat pendek yang kedua untuk merukyah tadi mengaji dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Medis itu Bu Eka diabetes dan lambung, saya lambung dan ginjal dan penyakit ringan-ringan atau jangan sampai sakit yang mudah-mudahan ini bersihkan ini. Mudah-mudahan semuanya penyakitnya bersih, tidak gampang kambuh. Amin Allahumma. Amin. Kalau terlalu capek, banyak pekerjaan, sibuk, paling gejala-gejala terus dirugia sendiri, langsung sembuh. Karena kami sudah dirugia di layar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ijidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi ahwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika warhar, inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Monggo kita amin bersama-sama. Mudah-mudahan rukyah kita yang sehari ini ditambah oleh berkat Allah dan semua penyakit kita semua dibersihkan oleh Allah. Yang kedua, surat-surat pendek atau pateta untuk kesuksesan, yaitu Ibu Wajah, Ibu Eka sekeluarga dan anak cucunya, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, tetap beramal, anak cucu yang sangat soleha, ibadahnya tambah baik, akhlaknya semuanya tambah baik, kemudian amalnya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma, amin. Keteringnya tambah sukses, baik terkenal dari pabrik, pribadi, kemudian apa? Pesta-pesta nih, kantor-kantor dan lain semuanya tambah sukses. Amin Allahumma, amin. Bila kau berarti nanti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fattah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fattah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fattah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Allahumma shfi Ibu Eka sekeluarga. Allahumma shfi Ibu Eka sekeluarga. Allahumma shfi Ibu Eka sekeluarga. Ya Allah sembuhkanlah
penyakit-penyakit mereka, atau bersihkanlah semua penyakit-penyakit mereka agar tidak gampang lambung. Allah masjid di Sofi, Allah sembuh tangan saya, ya Allah bersihkan tangan saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Mas Indra, nggih. Rumahnya jalan Cemara, Bukulor, Pasuruan.